Iya. Konsepnya belum kepikiran sih terus lagi mikirin yang lamaran dulu aja ini. Lamaran gimana sih lamaran? Cuman itu memang bulan ya, paling bulan aja. Tapi kalau untuk lamaran memang udah istilah udah fix tanggalnya. Tapi kalau untuk yang akad sama resepsi itu, karena kan tanggalan Jawa tuh ada tanggalnya ya. Benar-benar kadang-kadang itu dalam satu bulan cuma ada satu tanggal, ada dua tanggal. Jadi itunya sih masih, cuman dalam tahun ini insya Allah semuanya dikelirin. Ngelihat primbon-primbon Jawa gitu juga buat nyari tanggal nikah atau gimana? Iya. Keluarga aku sih yang cari tanggal nikah. Pengennya sih, cuman aku karena aku udah biasa kalau bawain baju dari ibet, aku pengennya sesimpel mungkin. Mungkin ada Jawanya itu aksen aja dimasuk-masukin di beberapa acaranya aja. Cuman kalau untuk resepsinya aku gak mau ada Jawa.